Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini ketemu lagi dengan saya di Barjudin. Nah, ini nih kita sekarang lagi mau lihat burung nih. Ini kalau di Indonesia itu semacam burung perucukan ya kalau dilihat dari sarangnya. Ini teman-teman bisa lihat itu anak-anaknya yang baru menetas diserang semut. Kasihan sekali ya, tapi itu induk burung rupanya sedang membersihkan semut-semut tersebut biar tidak menyerang anak-anaknya ya. Oh, kasihan banget ya, pastinya gatel sekali tuh teman-teman digigitin ya. Itulah bentuk tanggung jawab ekor induk burung terhadap anak-anaknya. Itu kalau didiemin itu bisa mati teman-teman, induk burungnya, induknya, anak-anaknya, anak burungnya. Tapi induk burung terus berusaha untuk membersihkan semut supaya tidak menyerang anak-anaknya. Banyak banget ternyata teman-teman itu semutnya ya. Kalau kita di situ pasti udah kita bantu nolongin ya. Lumayan anakannya itu buat dipelihara. Tapi ini kalau dilihat ini jenisnya jenis burung perucutan. Semacam cicak wilis kalau di Indonesia. Cuman ini jenis cicak ini yang jelas macam cicak kumbo atau apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini jenis burung apa? Wow, masih banyak sekali ternyata teman-teman. Serangannya. Burungnya lagi semutnya. Hampir mau jatuh tuh anaknya tuh. Karena patah. Jadi naluri seorang induk itu bermain di sini ya teman-teman, ketika anaknya itu mendapat serangan dari predator, dia berusaha melindungi dan menyelamatkan anak-anaknya. Dan dua-duanya kompak ini indukan burungnya nih. Kompak sekali untuk membersihkan semutnya. Luar biasa perjuangan ini. Oke, coba kita percepat videonya nih. Biar gak kelamaan niatnya. Nah, akhirnya bersih juga ya, paling tinggal beberapa ekor semut yang menyerang. Oh, masih ada ternyata. Sampai benar-benar semut tidak menyerang ke anak-anaknya. Wah, udah lumayan bersih. Akhirnya bisa terselamatkan teman-teman. Sudah bersih ya, sudah nggak ada serangan. Itu si indukannya juga sudah mulai membawa makanan untuk menyuapi. Akhirnya bisa terselamatkan. Amazing. Nasib juga ya kalau lihat burung di alam liar itu. Dulu waktu kecil juga saya sering berburu ke hutan, mainnya memang sering ke hutan nyari burung. Tapi ketika kita lihat prosesnya itu emang lucu, burung itu apa ya, asik aja dilihatnya gitu. Nah, akhirnya udah terbebas dari hama semut ini, dari predator, dan sudah mulai normal lagi kondisinya. Oke, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.